Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Roda di channel ini. Semoga semua selalu sehat. Baik, kali ini kembali kita berkunjung ke Saka Auto. Siapa aja? Saka Auto Motor. Ini di Balong, Ponorogo. Jadi pas sebelah selatannya kantor pos Balong. Kita akan review unit-unit yang ada di Saka Auto. Nah, ini ada beberapa yang barangkali saya yakin sangat ditunggu oleh para pemirsa semuanya. Ada 3 unit Panther dan 2 unit yang lainnya. Kalau yang lainnya saya rasa banyak dijumpai tempat lain, tapi kalau Panther kan jarang-jarang yang nyetok. Dan ini ada Panther, semuanya bagus-bagus. Yuk kita ikuti ya. Oke, ini kita mulai dari unit yang pertama. Ada Panther LS Turbo. Panther LS Turbo. Bodinya juga kaleng. Bodinya masih kaleng. Pada hidup bulan 7. Platnya B ya. Ini 2010 kayaknya mungkin ya. Kita lihat ban-bannya. Velg ori untuk ban-bannya juga masih bagus. Depan belakang bagus semua. Kita lihat dari sini emblemnya. Nah, itu ada emblem Panther LS Turbo. Oh. Kita akan coba lihat interiornya dulu seperti apa ya. Oh, masih terkunci. Kalau secara umum bagus ini. Kondisinya apik-apik. Ini tahun piro ya, Mas Junior? 2010. Oh, sudah dianu ya, dicabut ya? Oh, ternyata malah sudah AE Ponorogo. Pajaknya baru karena bulan 7 ya. Jadi baru kemarin pajak bulan 7 atas nama Mas Junior. Jadi ya untuk pajak-pajak gampang lah. Ya, kondisi bagus, ban-bannya udah kita lihat tadi. Bisa dilihat dalam, Mas? Oke, kita cek dulu. Kita lihat interiornya, kita cek interior ya. Joknya kulit karena untuk LS tahun berapa ya mulai kulitnya? 2010 memang ya. Ini generasi jok kulit pertama. Double blower karena LS. Jok kulitnya masih bagus semua. Masih bagus semua, tinggal kasih apa? Biasanya pakai elbow atau pelembut kulit itu, pewangi kulit itu nanti sudah bagus. Jok 3 baris dengan formasi paling belakang menghadap ke depan. Nah, kilometernya berapa, Mas? 115. Untuk tahun 2010 juga belum terlalu tinggi, malah bisa terbilang rendah. Nah, semuanya bersih, door trim bagus. Sekali lagi jok-joknya tak lihat dekat ya. Kulitnya ini masih bagus sekali. Terus plafon-plafon juga bersih. Kita lihat jok belakangnya. Nah, ini bagian tengahnya. Istimewa. 2010 Panther LS Turbo 2010, plat AE sudah atas nama Mas Junior. Regone piro, Mas? 158. Harganya 158 juta. Untuk Anda yang berminat silahkan datang langsung ke Saka Auto Motor. Ini di selatan kantor Pos Balong, atau juga bisa kontak via WA nanti. Nah, kita lanjut pada unit berikutnya. Yang ini juga Panther tapi LM. Nah, belum turbo ini LM. Tahunnya piro, Mas? Mas? Tahunnya 2006. Ini LM 2006. Warnanya sama juga silver. Nah. Bannya ya 60%. Depan. Nah. Bodinya gembrik. Masih tunjuk ya, gembrik semua. Bannya belakang seperti ini, 60% semua, bagus. Terus untuk velg masih model lama, karena ini lama ya, memang LM itu dengan LS. Nah, kita coba lihat interiornya ya. Nah, interiornya seperti ini ya, 11-12 sih dengan LS, cuma ada beda di power window ya, karena ini LM jadi belum power window. LM 2006 belum power window. Terus apa,
Double blowernya juga belum ada, artinya masih single blower, hembusan angin dari depan aja. Untuk jok paling belakang saling berhadap hadapan. Nah, ini joknya dibungkus ya, Mas? Iya. Ya. Yeah. Joknya dibungkus semacam kulit imitasi MBTech, sudah dikasih variasi warna. Head ini sudah double din, tapi masih model seperti itu. Kemudian untuk kilometernya piro iki? Kilometernya piro, Mas? Dapati kita aku. Kilometernya 150-an. Juga belum tinggi ya. Belum tinggi. Kita lihat untuk bagian tengahnya. Nah, mobilnya sudah bersih sekali. Kalau kita bilang, boleh bilang minusnya LM itu cuma dari ya, Mbak. Double door sama power window itu aja ya. Kalau untuk naikan sama persis. Nah, sama-sama enaknya. Ini untuk bagian belakang. Jadi malah secara penumpang lebih banyakkan yang ini. Ini bisa muat 10 orang atau barangkali kalau 5 orang bisa muat barang lebih banyak karena otomatis bagasinya lebih luas. LM 2006. Harganya berapa, Mas Junior? Saya 89 juta. 89 juta Panther LM 2006. Kondisinya masih bagus. Silakan nanti bisa kontak-kontak juga. Nah, ini juga ada LM kembali, Mas. Nah, ini LM tapi sudah turbo karena ini 2009. Nah, LM 2009. Lagi kira gone piro, Mas, lagi, Mas? 110. Kalau ini bukanya 110 ya. Berarti masih bisa nego. Nah, 2009. Ban-bannya bannya BS, bagus, tebal. Kita lihat tampangnya dari depan bagaimana. Keberbekan anu tapi ya, ini apa? Keberbekan molen. Enggak apa-apa. Nah, ini dia. Pajak baru, pajaknya masih panjang bulan 1. Ya, bulan 1. Jadi, oh, enggak usah mikir pajak lah, sesuai soalnya. Kita lihat kaleng. Oh, kaleng gembreng banget. 110 juta. Lo malan. Ini buku-bukunya, fakturnya ada, BPKB lengkap. Jadi untuk surat-surat tidak perlu khawatir. Iya. Nah. Wow, ini malah sudah ada bonus double blowernya. Ini tambahan ya, Mas ya? Iya, sudah dilengkapi double blower. Meskipun modelnya malah ala-ala Panther dulu ya double blowernya. Iya. Tapi malah enakan ini untuk apa? Untuk jok baris yang di tengah ini lebih terasa hembusannya. Nah, ini jok juga masih ori tapi dibungkus. Head ini double din tapi belum monitor TV. Nah, itu sudah power window. Ini sudah power window. Electric mirror. Ya, sudah electric mirror. Nah. Jadi untuk unit 2009 ini beda dengan yang lain. Ger pomerodo betonnya ini cuma enggak ada wiper belakang ya. Itu aja, enggak ada wiper belakang. Untuk yang lain-lain sudah persis dengan varian di atasnya. Itu kita lihat double blower-nya itu. Nah, ya kan? Bersih. 110 juta sekali lagi Panther LM Turbo tahun 2009 di Saka Automotor. Ini 3 unit yang siap semuanya. Panther dari koleksinya dagangannya Mas Junior di Saka Automotor Balong Ponorogo. Ada 1 unit Panther LS Turbo, ada 1 LM Turbo, ada 1 LM standar biasa. Semuanya bisa Anda dapatkan di Saka Auto Motor Balong Ponorogo. Anda berminat silakan datang langsung ke lokasi. Ini di tepi Jalan Raya Ponorogo Pacitan. Itu Jalan Raya. Jalan Raya Ponorogo Pacitan pas selatannya kantor pos Balong. Ataupun juga nanti bisa kontak-kontak via nomor WA yang kita cantumkan. Matur nuwun, semoga bermanfaat, semoga menjadi tambahan informasi untuk Anda yang pengen beli mobil Panther terutama ya.
Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, jangan lupa salat lima waktu. Yuk.